Anda sedang menonton Awani 745. Saya Lukman Haris. Dua minggu selepas kebenaran rentas negeri diberikan, masih terdapat banyak kenderaan di atas jalan raya dengan lebuh raya dijangka padat dengan 4.5 juta kenderaan setiap hari. Jadi kepada anda yang ingin pulang ke kampung halaman, jangan lupa untuk rancang perjalanan anda dengan baik. Sekian, salam hormat. Abang tersipu-sipu bang pula tadi, serius. Iyalah, baca berita ni bukan selalu kena sorak. Terasalah kejap ada peminat. Tak boleh cakap macam tu. Kalau tak ada pembaca berita, kami tak tahu apa yang jadi kat dalam Malaysia dan luar Malaysia, kan? Oh, awak ni intern yang praktikal kat sini. Yang belajar jadi pembaca berita. Betul bang. Okey. Awak nak baca berita apa? Ekonomi bang, saya. Okey, bagus. Awak? Saya berita sukan. Kenapa? Berita sukan? Selalu muka macam awak ni berita jenayah. Jenayah. Okey, tak apa. Ha, awak berita apa? Chat cuaca. Okey lah, tak apalah. Okeylah cuaca ya. Nak cuba baca berita? Boleh bang. Okey, siapa nak start dulu? Ekonomi lah bang. Ekonomi. Okey, boleh saya suka. I like. Boleh bang. Okey, cepat duduk. Baik. Kita try. Come on, Pak Lizam. Come on. Ingat, nak baca berita ni, kena fokus. Fokus. Jangan lari daripada fakta. Lepas tu kena kreatif sikit. Baik, bang. Okey, jangan main-main. Okey? Baik, ready? Bang. Ready. Alright. Salam sejahtera, Fazli Nizam, Awani 501. Thailand terus mengukuhkan ekonomi mereka di mana terus mengimport, mengeksport sotong-sotong dihantar direct ke Australia. Tapi yang membimbangkan dan mengejutkan apabila dikaji, diselidik, rupanya sotong itu milik Malaysia. Macam mana? Pula boleh berlaku macam itu? Aku cakap jangan lari fakta. Apa kena-mengena sotong dengan ekonomi pula ni? Tak, yang marah sangat ada kena-mengena ke pernah menyotong? Kau ni. Apa cakap macam tu? Dia kan senior kita. Alah, ini baru betul baca berita. Engkau berita apa? Saya berita jenayah. Sukan. Berita sukan? Engkau cakap orang. Aku duduk cepat sekarang. Si, betul-betul si. Come on, Cik. Si, betul-betul si. I try my best. Ya. Ingat, jangan lari fakta. Fokus. Baik. Okey? Muhammad Nasir bin Hamzah, berita sukan. Cristiano Ronaldo kembali ibarat sirih pulang ke ganggang. Di mana dia memulakan perlawanan di Stadium Batu Kawan, cuba merapat ke kedudukan di petak yang terakhir dan hampir di selangkah yang kedua dipotong oleh Quartararo. Dia parkir sampai ke tempat itu. Saya kata kreativiti kita cantum semula jadi satu. Itu bukan kreativiti, itu otak kat lutut namanya. Hai? Kenapa? Macam mana abang tahu otak saya di lutut? Dah, kau jangan cakap banyak, cepat. Engkau pula. Hei. Bang. Okey, kau duduk sini, kau bawa berita apa? Cuaca, bang. Berita cuaca, Okey, engkau yang last tau. Ya. Kalau engkau pun teruk macam diorang ni, kau orang semua balik kampung je lah, tak jadi membaca berita. Janganlah pres saya, bang. Saya takutlah. Tak apa, boleh. Okey. Ni harap kau je. Dekat sini kan? Sana. Kau kat cuaca kan? Cuaca. Okey. Dah cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Buat betul-betul eh? Ya. Cuaca dia banyak tau. Dia banyak sana. Dah. Ingat apa yang kita... Diamlah, saya stres ini. Bagi saya fokus. Assalamualaikum, saya Syarif Kunal. Kau tak payah bagi tahu nama lah. Kau terus start je. Tadi diorang boleh kenalkan nama, saya tak boleh pula. Kau berita cuaca, mana tahu hujan, tak hujan je. Tak penting. Ada cepat-cepat, kita dah lambat ni. Okey, kita beralih ke ramalan cuaca. Mana tadi dia punya cuaca tadi? Ya Allah. Cepat. Di Kelantan dijangka hujan daripada pagi sampai ke malam. Jadi kepada orang Kelantan, jangan basuh baju bok, nanti basah. Ada lagi. Kita beralih ke Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur dijangka panas terik daripada pagi sampai ke malam. Jadi kepada orang Kuala Lumpur, kalau rasa panas, pergilah Kelantan. Kelantan kan hujan sejuk. Tapi pakai vaksin dulu, 2 dos. Ada lagi. Sambung. Di Johor Baru dijangka kilat sambung menyambung. Hey. Ya, apa kilat ni? Ada apa ni?
ganda 27. Ani sayang abang. Abang tinggal bawa lori, lalu korkarak, pong pong pong. Dina gimana itu? Alamak. Dina gimana? Okey. Pemberita memang begitu kan orang gila? Aku pun tak tahu dah. Habis macam mana? Baca je lah. Kau baca je. Kau baca. Kita baca sama-sama. Maharaja Lok Mega kembali bersama anda pada tahun ini. Jadi jangan lupa untuk undi bolo. Boleh pinjam. Yes, itu dia bolo.